Selamat sore, berita konferensi pers turnamen Jenderal Sudirman Cup mengawali net 16 hari ini. Ya, turnamen Jenderal Sudirman Cup akan digelar 10 November mendatang. Pertandingan perdana akan berlangsung antara Arema Kronos dan Persegres Gresik di Malang, Jawa Timur. Dan kini kita telah terhubung dengan Reiska Ramdhani, tepatnya di Hotel Century, Jakarta Selatan. Konferensi pers terkait perhelatan ini tengah berlangsung. Reiska, silakan laporan Anda. Di sana saya melihat Aremania dengan kepala tegak keluar dari stadion. Dan saya sempat mengikutin keluar. Mereka mengalir begitu aja tanpa ada berbuat sesuatu apapun. Saya pikir supporter itu adalah bagian dari sepak bola kita. Dan mereka adalah pemain ke-12 dari setiap tim yang bermain di setiap pertandingan sepak bola. Maka oleh karena itu kita pikir mereka harus kita berikan sesuatu. Terus terang saya katakan, ketua OSIS di Piala Sudirman ini, Pak Agus, yang mencetuskan dan mempertegas kita harus berikan sesuatu buat supporter. Maka di Piala Jenderal Sudirman ini, kita akan memberikan penghargaan kepada supporter terbaik, siapapun mereka nanti, dengan mungkin nilainya nggak besar, tapi punya prize money 100 juta rupiah. Jadi baru pertama mungkin selama sejarah sepak bola, kita memberi penghargaan kepada supporter terbaik. Demikian, terima kasih. Satu pertanyaan lagi untuk Mas Abdi, apa klub favoritnya Mas Abdi? Klub favorit. Dalam apa turnamen kemarin yang Piala Presiden saya memperhatikan yang saya tertarik tuh lihat Bali United lumayan baru dibentuk tapi cukup bagus. Terus yang kedua yang saya penasaran pengen lihat nanti adalah apa kembalinya Persipura Jayapura. Pasti akan menarik. Sudah terjawab ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan rekan-rekan media. Langsung, Mas. Mas, selamat sore. Saya Wisnu dari Top Score. Sebelumnya, terima kasih buat Mabes TNI untuk Jenderal Sudirman Cup. Minimal kita kerja media masih ada liputan pertandingan, nggak cuma liputan konflik di petinggi-petinggi itu. Nah, mungkin itu terkait dengan yang ingin saya tanyakan, mungkin lebih ke bahasa nih, terkait dengan situasi di Bali, ada letusan gunung di Rinjani, apakah ada perubahan terkait itu, apa gimana update terakhirnya? Itu buat bahasa nih. Terus buat dari Net TV, Pak Ferry, bisa sedikit dijelaskan posisi Net TV di Jenderal Sudirman Cup ini seperti apa? Apakah hanya membeli, apakah hanya sebatas hak siar atau memang mengelola hak komersial dari semuanya? Itu aja. Uang. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama bisa dijawab Pak Hasani, bisa dijawab Pak Agus juga. Terima kasih Mas Wisnu. Sahabat saya selama 2 bulan terakhir, saya sudah tahu jam berapa di telepon saya. Pertanyaan ini malah saya jawab sebenarnya, karena kami tidak mau mengharapkan kejadian ini terjadi. Tapi ini masalah alam, tidak ada seorang manusia pun yang bisa menduga. Kami dari panitia terus terang tidak menduga hal ini terjadi. Cuma saya dapat kabar hari ini airport di Bali telah dibuka kembali, sudah normal. Dan anginnya juga mengarah ke utara. Dan pertandingan di Bali kita mulai dengan tanggal 15, jadi masih ada waktu sekitar 9 hari lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi apapun. Kalau misalnya ini harus terjadi, memang buat kami sedikit ada pekerjaan yang berat, karena nggak mungkin kita pindahin kota. Alternatif kami pertama adalah Solo. Tapi kalau kami mainkan ini seluruh pertandingan full balik ke Solo, itu pasti penonton akan berkurang karena tim tuan rumah tidak ada. Kenapa kami pilih
setiap kota ini karena dasarnya adalah tim tuan rumah. Kalau memang ini harus terjadi benar, kita nggak tahu, kita akan monitor terus dalam beberapa hari ini. Tentunya saya dengan izin Pak Agus, Pak Dodik, dan Pak Abdi, dan tentunya juga dengan Net TV, harus merombak total grup yang telah kita rilis. Karena kita harus mencari sebuah tim tuan rumah, mungkin alternatif kami, mungkin Bandung. Jadi kalau Bandung misalnya menjadi pilihan, itu nggak mungkin pool Surabaya kita buang ke Bandung, lalu Bali-nya kita bawa ke Surabaya, atau kebalikan pool Bali kita bawa ke Bandung. Karena pool Bali tidak ada Bandung. Jadi ini mudah-mudahan terjadi, tapi kalau terjadi, kami akan mengambil keputusan secepatnya melihat kondisi kira-kira apa akan terjadi ke depan. Demikian Mas Wisnu. Pak Ferry, bisa menjawab pertanyaan yang kedua dari Pak Wisnu? Terima kasih. Terima kasih. Net TV, televisi masa kini, mendapat kepercayaan dalam perhelatan pertandingan bola ini sebagai official broadcaster, sekaligus juga mendapatkan hak komersial dari MHK selaku penyelenggara pertandingan. Terima kasih. Cukup singkat, padat, dan jelas, dan cukup menjawab ya, Pak Wisnu. Oke, saya tambah aja supaya wartawan bisa variasi sedikit, supaya nggak bertanya-tanya. Mungkin Pak Ferry agak malu-malu ya. Dalam piala turnamen Piala Sudirman ini, pemilik dari Piala Sudirman adalah Panglima TNI atau TNI. Kami ditunjuk MHK sebagai penyelenggara dan Net TV sebagai official broadcast. Kami diberi kuasa oleh Panglima untuk menjalankan urusan masalah komersial. Lalu kita bekerja sama dengan Net TV. Jadi Net TV nanti selain menayangkan, Net TV adalah juga right dari komersial itu telah kita berikan kepada Net TV. Jadi kalau kita kenal di industri sepak bola, itu ada yang namanya kita TV right. TV right itu kira-kira hari ini di Piala Sudirman ini terjadi, di mana kita deal dengan Net TV, di mana Net TV membeli right TV-nya. Lalu hak komersialnya kita berikan kepada Net TV. Jadi mungkin supaya clear aja, supaya orang nggak banyak bertanya, kenapa harus beli Net TV dan segala macam. Memang berbeda di Piala Presiden. Di Piala Presiden jadi jalannya konferensi pers yang berlangsung di Hotel Century Jakarta, dan memang informasinya adalah 10 November 2015 Net TV akan menyiarkan total 47 pertandingan mulai dari babak penyisihan hingga babak final dalam turnamen Jenderal Sudirman Cup. Dan tentunya harapannya adalah turnamen ini bisa membangkitkan lagi semangat sepak bola Indonesia yang sedang tertidur ya. Betul sekali Sakti, dan pada Jenderal Sudirman Cup kali ini yang menjadi tuan rumah adalah Malang, Surabaya, dan Bali. Yes, betul yang sekali. Penting adalah menjunjung sportivitas dalam pertandingan ya. Yeah.